Guys, jadi hari ini tuh aku di challenge untuk jadi Doodles Galore. Dan aku mukanya sore-sore. Dan banyak yang kejadian nih, kayak standing holder aku rusak dan aduh curhat banget ya. Tapi tetap aku akan menikmati makanan ini karena makanannya enak banget. Kepiting goreng saus telur asin dan udang peci lumpur, guys. Bumbunya enak banget. Ini ada gulungnya. Kalau pakai nasi. Guys, si bumbunya ini, guys, ada pedesnya juga. Nah, ini lumayan pedes. Udang. Dan ini, guys, peci goreng. Salah-salah, guys, bentar ya, mikir dulu. Dan ini, guys, udang peci goreng. Masih salah juga, guys. Ini tuh sebenarnya adalah kepiting goreng telur asin. Whatever it is, ya udang, kepiting, ini pokoknya renyah banget dan super enak. Karena di resto warung Pepatong tuh menunya banyak banget, guys. Suka banget sama telur asin, guys. Jadi aku pasti doyan ini. Ini tuh gurihnya berasa banget dan dia ada kayak kemanginya ya. Bayangkan, ada wangi-wanginya berarti kan. Imagination. Bumbunya ini nah, ada kemanginya. Subscribe dulu biar makin semangat kontennya, guys. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Makasih. Enak. Guys, ada selada kesukaan gue. Seladanya yang udah menyatu sama bumbu lumpurnya, lumpur sama nasi. Suka banget udah. Tentang gue jadi. Tahu enggak sih Tudors tuh? Wow. Ini adalah udangnya. Bumbunya meresap. Gak pernah gagal sih. Buat yang ini lah, buruan pesan. Udang peci goreng lumpur, ting goreng telur asin. Makasih udah nonton, guys. If you like this video, please like and subscribe. Bye.